Shalom, sudah dikasih Tuhan. Kita bersama-sama bergabung di dalam ibadah Natal GBI Jalan Gatot Subroto. Bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke segala bangsa. Siapkan hati saudara, saya percaya dengan sukacita di Natal kali ini kita pasti diberkati Tuhan. Mengawali ibadah Natal kita, kami mengundang Bapak Pendeta Paul Wijaya untuk mengawalinya. Silakan Pak Paul, puji Tuhan. Shalom, haleluya. Sukacita besar hari ini kita merayakan Natal di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa. Kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita semuanya. Dan saya tahu inilah waktunya kita mengalami kasih Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memasuki ibadah Natal pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan secara online. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama kami. Ada satu sukacita yang besar Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Ada kekuatan yang baru Kau berikan bagi kami. Ada mujizat yang terjadi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam ibadah Natal pada hari ini adalah ibadah yang spesial Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini tetapi kami bersyukur boleh merayakan Natal Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tahu bahwa semuanya ini hanya oleh karena kasih karuniamu Tuhan. Tuhan Kau berkati setiap anak-anakmu yang hadir di rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan. Dan setiap hamba-hambamu yang melayani di dalam ibadah Natal ini mulai dari puji-pujian Tuhan. Semua yang berdoa siapa dan secara khusus untuk hambamu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Yang akan menyampaikan isi hatimu, urapi hambamu Tuhan. Kami itu ada pesan khusus bagi kami semuanya pada hari ini Tuhan. Yang akan menguatkan kami. Yang akan menuntun hidup kami. Untuk memasuki tahun 2022 kami percaya ada berkat Tuhan yang besar Kau curahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat kami naikkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Paul Wijaya. Nah mari sudah dikasih Tuhan, Natal selalu berbicara tentang puji-pujian dan sukacita. Karena itu biarlah ibadah Natal ini walaupun secara online saudara jangan nonton, tapi ikut memuji Tuhan di rumah-rumah. Saya percaya semua pasti diberkati, haleluya. Dan jangan lupa siapkan lilin untuk nanti kita bersama keluarga, candlelight bersama dengan gembala sidang kita. Nah, sudah dikasih Tuhan tanpa berlama-lama, mari satukan hati memuji Tuhan dengan puji-pujian Natal yang membawa berkat bagi kita semua. Haleluya!
bersorak-sorai. Mari kita sambut Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Kami sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan.
langit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Yeah.
percaya setiap kita di rumah-rumah sudah dilawat dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Buka hati saudara, sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Gembala sidang kita Pak Niko akan menyampaikan pesan Tuhan. Mari buka hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Oh Rabba Shakara Laba Takara Laba Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba. Oh Rama Ya Rama Ya Rama Ya Rama. Yesus, Yesus. Mari nyanyikan bersama-sama saya. Bapa di surga, ku puji namamu. Saya persilakan Pak Niko. Bapa di surga, ku puji namamu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji namamu. Bapa di surga, ku puji namamu. Yesus. Bapa di surga, ku puji namamu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji namamu. Mari angkat tangan saudara, kita sembah Dia. Ria la la ba shara la ba ya ra la ba ya ra la ba ya ra la ba. Oh ra la ra ba 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 ra. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2021 adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, tunangan Maria. Pada waktu itu, Yusuf sedang mempertimbangkan akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya terjadi seperti nubuatan Nabi Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelum Masehi mengenai datangnya Immanuel. Kata Immanuel dalam Matius 1 ayat 23 tadi, dalam bahasa Yunani-nya adalah Emmanuel, yang berasal dari bahasa Ibrani Immanuel, yang merupakan nama profetik dari Mesias atau Kristus, yang dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Kata Immanuel berasal dari kata im, yang berarti bersama, dan El yang berarti Allah. Jadi Immanuel artinya Allah menyertai kita. Immanuel.
Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Konsep mengenai Immanuel adalah rancangan Allah yang ajaib, yang bertujuan penyelamatan umat manusia yang berdosa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Immanuel lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang seharusnya mati. Karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau melihat cara mati Tuhan Yesus, saya mau katakan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah akibat dicambuk, kepalanya diberi mahkota duri, tangan dan kakinya dipakukan ke kayu salib. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Yesus. Ya Baba syarala bara 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 bara. Ya Allah bara 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 bara. Mari kita angkat tangan kanan kita. Kemudian kita taruh di dada kita. Katakan Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada saya, pada saya, pada saya. Apa? Kami merasakan kebaikan-Mu saat ini. Merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Apa? Kau melihat keadaan mereka satu persatu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Biarlah Tuhan di hari Natal ini kami memintakan berkat kepada-Mu untuk mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Ya Tuhan. Kau menolong mereka saat ini. Menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Abba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi di mana itu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kelahiran Sang Immanuel. Peristiwa pertama terdapat dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12 dan ayat 15 dan 16, yaitu apa yang dilakukan oleh para gembala. Ketika para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi, meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat pergi untuk menjumpai Sang Mesias, Immanuel. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua terdapat dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14.
yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua kata kuncinya adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga di dalam Matius 2 ayat 11a, yaitu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias, Immanuel. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11 bagian B, di mana orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini. Hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kalau pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ada empat hal yang dilakukan, maka dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, kita juga harus melakukan empat hal tadi. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk Tuhan Yesus. Hal yang pertama mengenai ketaatan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, Tuhan mau agar kita mentaati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat dia datang menjemput gerejanya, kita juga akan ikut dalam pengangkatan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, pesan Tuhan Yesus di kitab Wahyu, pasal 2 dan 3 untuk 7 gereja, yang berarti untuk gerejanya di masa kini, yaitu siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang dan taat, mereka akan masuk surga. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Pentakosta ketiga sebelum dia datang kembali. Dan yang keempat, kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Hanya orang yang serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut pengangkatan dan masuk surga.
Hal yang kedua, mengenai doa, pujian, dan penyembahan. Ini merupakan prinsip restorasi Pondok Daud. Ini merupakan prinsip menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangannya. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8, maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Saudara yang merindukan untuk mendapatkan mahkota kebenaran, katakan amin. Hal yang ketiga, mengenai sujud menyembah Tuhan Yesus. Itu artinya kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kisah para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Itu juga artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Bagi kita, Tuhan Yesus mengendaki agar kita sujud menyembah Dia. Artinya, kita harus melakukan kehendaknya pada zaman ini. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara secara arti rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ini artinya kita harus mempersembahkan hidup kita untuk terus-menerus diproses dan dikuduskan oleh Tuhan. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan tiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang. Kita tidak akan sombong. Dan tetap mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Seperti Tuhan meminta Ishak yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Demikian juga Tuhan meminta sesuatu yang mahal bagi kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu uang. Mungkin waktu, mungkin harga diri. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga akan memberikan berkatnya kepada kita ketika kita mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya. Kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1,
kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita melakukan segala kehendak Tuhan pada zaman ini, pasti itu menyenangkan hatinya Tuhan. Mor berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ingat, jangan sampai mempunyai akar pahit. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung kepada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan menimbulkan bermacam-macam penyakit dan akhirnya akan kehilangan keselamatan. Karena itu, kalau mulai muncul akar pahit, datang kepada Tuhan Yesus, serahkan itu dan bertobat. Minta ampun, karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Mari, angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Sekali lagi katakan. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan, urapi kami, urapi anak-anakmu ya Tuhan. Bentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Urapi kami Tuhan, urapi. Turunkan urapanmu saat ini, terima urapan Tuhan, terima, 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 terima. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dengan merayakan Natal tahun 2021 ini, itu berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Saya percaya semua kita diberkati melalui perayaan Natal bersama-sama. Sekalipun secara online, saya percaya kita diberkati melalui pesan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, melalui gembala sidang kita, dan juga pengurapan daripada Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam penyalaan lilin bersama-sama. Pastikan Bapak Ibu Saudara siapkan lilin di rumah-rumah. Ya, seberapa jumlah anggota saudara, keluarga, siapkan lilin di sana. Kita akan menyalakan bersama-sama.
Dan nanti Bapak Ibu sudah menyalakan, setelah Bapak Ibu sudah lihat di layar saudara, Pak Niko dan para wakil gembala sidang sudah menyalakan lilin mereka. Mari kita sambut dengan sukacita. Saya percaya penyalaan lilin ini mengandung makna yang dalam, kerinduan dan doa kita untuk kita menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Silakan para gembala untuk menyalakan lilin, Pak Niko bersama Ibu Hermin, para wakil gembala juga demikian. Satukan hati kita menaikkan nyanyian ini. Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap bintangmu gemerlap, juruh selamat manusia. Sembah Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Untuk kita satukan hati berdoa bersyafaat. Uraba syandara labata karalaba ya raba 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 ya raba. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan kumpulkan kami di Indonesia, di segala bangsa, pada hari yang spesial di tahun 2021. Tuhan izinkan kami bersama-sama bersyukur untuk celebrate Christmas, kelahiran-Mu, Raja Damai,
Immanuel, Allah yang menyertai kami dan menyertai gereja-Mu, bukan hanya gereja di padang gurun, tapi juga gereja di akhir zaman pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Semua karena kebaikan Tuhan, Engkau telah memberkati sepanjang tahun ini, sehingga dari anak-anak yang menyusui, bayi-bayi, remaja, pemuda, dewasa muda, young family, senior, single, dan family semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu di Natal tahun ini, karena Engkau Immanuel yang menyertai kami, melindungi kami, menyembuhkan, memulihkan. Bahkan Tuhan, Engkau hadir saat ini dengan mujizat-mujizat-Mu. Apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala senior kami, kiranya kami tangkap dengan iman, dan kami akan melihat tahun yang akan datang, pintu-pintu terobosan Tuhan bukakan untuk setiap umat-Mu. Diberkatilah semua jemaat-Mu, pengerja hamba Tuhan, gembala dan siapapun kami. Karena pada saat ini kami bersyukur, kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk Pak Niko dan Ibu Hermin dan seluruh keluarga besar. Karena kasih karunia kemurahan Tuhan, Engkau izinkan Pak Niko tetap memimpin gereja-Mu ini, bahkan sampai hari ini, bahkan selanjutnya, penyertaan dan urapan Allah mengalir terus atas hamba-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan untuk gereja-gereja kami semuanya. Kami juga bersyukur untuk Pak Dani Tumewa dan keluarga. Tuhan baik untuk Pak Paul Wijaya dan keluarga, untuk Pak Arwianto Cokro dan keluarga, dan kami semuanya. Kami katakan Tuhan, Engkau ajaib untuk kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, bukan saja Indonesia yang ditolong oleh Tuhan saat ini. Kami yang ada di bangsa-bangsa mengangkat tangan dan berkata, badai COVID teduh, diam. Dan kami melihat mujizat Allah bukan cuma Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Sehingga semua umat-Mu bisa masuk tahun 2022 dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk negeri, pemerintah, rakyat, bangsa, dan segenap penduduk Indonesia. Kiranya kabar baik diberitakan di era the third Pentecost, Roh Kudus dicurahkan di Indonesia, kegerakan kebangunan rohani terjadi di mana-mana, karena kami melihat janji Tuhan, iya dan amin, dan pasti digenapi. Untuk semua kami bangkit memberitakan amanat agung dari Yesus Kristus Tuhan kami. Di masa raya Natal ini Tuhan, kami juga berdoa supaya kegerakan Roh Kudus terus mengalir dengan hebat dan dahsyat, karena kami sedang hidup di akhir zaman, untuk bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di era pencurahan Roh Kudus, di Pentakosta yang ketiga, bangkitkan semua umat-Mu dari Indonesia sampai di Asusa dan seluruh benua yang ada akan mengalami lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Terima kasih buat hari ini, semua kami, bahkan jiwa-jiwa baru yang mengikuti ibadah ini, mereka mengalami jamahan daripada kasih Yesus yang telah datang 2000 tahun yang lalu, dan kasih itu tetap sama sampai hari ini. Roh Kudus, beracaralah selanjutnya dalam hidup kami, supaya setiap kami gereja Tuhan akan terus memandang kepada Engkau dan menantikan kedatangan kemuliaan Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Immanuel, God with us. Tuhan tetap menyertai kami sampai kedatangan-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Semua kita katakan, amin. Mari di rumah-rumah kita buka hati kita siapkan untuk terima doa berkat dari gembala sidang kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021 dan sekaligus selamat tahun baru 2022. Immanuel, Allah menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Wish you a Merry Christmas. We wish you.
Kristus memberkati kita semua di rumah-rumah. Haleluya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.